Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang ini gue mau ngajak jalan-jalan kalian ke hotel baru di area Kuta. Hotel ini namanya Pasha Atelier, baru grand opening di bulan Maret 2023. Dan mari kita lihat-lihat fasilitasnya apa aja. Oke, sekarang kita mau jalan ke kamarnya. Ini kamar pertama ya guys. Jadi aku diizinin buat ngelihat dua room, dua kamar. Nah, Hotel Pasha Atelier ini sendiri letaknya sangat strategis di tengah-tengah Kuta. Jadi kalau kalian pernah mau ke arah Kuta yang sering macet dan ada pom bensin itu, nah ini dia di seberangnya pom bensin itu. Dulu hotel ini namanya Park Regis, tapi setelah berganti manajemen, lantas dia ganti nama jadi Pasha Atelier. Nah, di Bali ini sendiri kan bisnis lagi puncak-puncaknya, lagi bagus-bagus nih. Jadi banyak sekali hotel-hotel baru bermunculan, restoran baru, kafe baru, dan Hotel Pasha Atelier ini juga salah satu yang menarik. Dan hampir setiap hari kalau gue jalan ke arah Kuta tuh pasti gue lihat hotel ini, karena sekali lagi karena letaknya yang strategis di pinggir jalan, jadi pasti hotel ini dengan mudah bisa ditemukan kalau lu bepergian ke Bali. Nah, hotel ini sendiri kalau kalian mau ke airport misalnya, bisa ditempuh dengan waktu 15 menit. Mau ke pusat oleh-oleh, Krishna, kan Krishna ada dua letaknya kalau deket-deket sini. Bisa di bypass Ngurah Rai atau di Sunset Road, atau yang paling deket juga di airport. Nah, jadi kamar ini kalau kalian mau cari di Traveloka atau tiket.com, kamar ini adalah tipe deluxe full suite. Jadi dia single bed, lantas ada poolnya, private pool. Nah, kayak gini. Dan dia juga punya semacam private living room ya. Jadi ruang keluarga tapi letaknya terpisah, juga bisa connecting room. Nah, itu dia tuh. Nah, dua pintu ini adalah connecting room-nya. Sekali lagi, karena hotel ini baru direnovasi ya, berganti manajemen, jadi semuanya fasilitasnya serba baru. Direnovasi besar-besaran dari, kalau nggak salah ini tadi 3 lantai. Jadi dia direnovasi dari entrance, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Resto, pool, dan ada meeting room-nya juga. Nah, dengan fasilitas segini lengkap, harganya itu sangat terjangkau, affordable untuk kalian jika pengen untuk menginap di sini. Selain dengan fasilitas yang serba lengkap, juga strategis buat kemana-mana. Nah, sekarang kita ke lantai 3 guys. Dan ini dia superior pool view dengan double bed. Pokoknya fasilitas serba lengkap, AC dingin, kamar tidak ada bau-bau aneh-aneh. Dan tentu saja tunggu apa lagi kalau kalian berpergian ke Bali, pastikan datang ke hotel ini. Oh iya juga, gua lupa nih, kayak gini nih. Di tiap kamar tuh ada
kayak kalau kalian pingin masak ada wastafel sama kayak kitchen bar gitu ya, tapi kecil, tapi cukup lah buat kalian kalau pingin nggak pingin makan di luar dan pingin masak sendiri di kamar hotel, kayaknya bisa masak yang ringan-ringan aja kayak mie, masakan instan gitu, pokoknya bisa kayaknya. Nah sekarang kita ada di restonya, karena gue datang jam 9 masih jam breakfast, jadi presentasi di restorannya itu kayak gini, pokoknya bagus, semuanya tersedia dan waiternya itu sangat ramah ya guys ya. Pokoknya apapun pasti mereka akan mengakomodasi kalian buat dilayani sepenuhnya sampai kalian tuh nyaman di hotel ini. Dan ini fasilitas yang gue coba cek juga ya, ternyata ada gym, mini gym, dan juga ada spa-nya. Mungkin kalian habis jalan-jalan, pegel-pegel dan ingin masas, oke lah bisa langsung datang ke sini. Nggak perlu jauh-jauh lah. Oke, sekian dulu guys. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan nantikan video-video gue selanjutnya. Thank you.